Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Isola Edu. Pada video kali ini kita akan mengenal semangat Bushido yang membuat Jepang menjadi salah satu negeri paling kuat dan maju. Banyak ahli berpendapat bahwa kesuksesan bangsa Jepang tidak lepas dari kekuatan mempertahankan tradisi para leluhur yang hingga saat ini masih mereka pegang teguh secara turun-temurun. Secara geografis, Jepang adalah negara yang minim sumber daya alam. Namun hal ini justru memotivasi untuk membuktikan bahwa negaranya tidak kalah hebat dari negara lain yang kaya dengan sumber daya alam. Bagi orang Jepang, hidup itu adalah bekerja dan belajar. Mereka selalu menyambut hari dengan penuh semangat, kerja keras, dan selalu berusaha memberikan hasil yang terbaik. Bushido atau yang disebut sebagai The Way of the Warrior merupakan serangkaian peraturan atau kode yang membuat prinsip moral. Bushido disampaikan secara turun-temurun dan harus dipatuhi serta dilaksanakan oleh para golongan samurai pada zaman dahulu. Prinsip-prinsip ajaran moral yang terkandung di dalam Bushido tidak tertulis, melainkan hanya sebuah norma yang memiliki sanksi yang kuat bagi orang yang melanggar. Prinsip moral ini tidak dibuat oleh seorang saja, namun merupakan pengalaman para samurai yang berlangsung secara terus-menerus selama puluhan tahun bahkan berabad-abad. Semangat Bushido melahirkan sebuah proses belajar tak kenal lelah dan melakukan perbaikan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mampu memiliki jiwa Bushido? Dalam semangat Bushido tersimpan Ki atau energi positif dan Qingshen yang yakni semangat yang dapat diterjemahkan sebagai jiwa yang penyayang, sopan santun, menghormati sesama manusia, memiliki jiwa pekerja keras, pantang menyerah, dan bermental baja. Pepatah Jepang mengatakan, lebih baik mati daripada hidup tanpa bermartabat. Ada 7 nilai yang senantiasa dijunjung oleh bangsa Jepang dalam menjalankan Bushido yang dapat kita pelajari dan amalkan. Yang pertama, Gi, yaitu tepat dalam mengambil keputusan. Artinya pengambilan keputusan harus didasarkan pada prinsip kebenaran. Yang kedua, Yu, yaitu keberanian. Artinya berani berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Seorang harus berani mengambil inisiatif dan keputusan yang tepat, berani memanfaatkan peluang dan mampu mengerjakan sesuatu dengan cara yang berbeda, berani dengan situasi baru dan pantang menyerah. Yang ketiga, Jin, yaitu kebaikan, yang artinya harus memiliki rasa murah hati dan mencintai sesama. Butuh sebuah kepekaan dan respect terhadap orang lain, serta tidak menganggap remeh orang lain. Yang keempat, Rei, yaitu kehormatan, yang ditandai dengan sopan santun dan bertindak benar. Yang kelima, Mokoto, yaitu tulus setulusnya, tanpa pamrih, merupakan totalitas 100% bertujuan memberikan yang terbaik, ditandai dengan perilaku jujur. Yang keenam, Meiyo, yaitu menjaga kehormatan dan kemuliaan. Artinya seorang yang berjiwa Bushido tahu sepenuhnya cara untuk menepati janji.
Hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan. Yang ketujuh, Chugo, yaitu loyalitas, yang ditandai dengan kesetiaan yang merupakan bentuk pengabdian kepada lembaga tempat seorang bekerja. Demikian pengenalan semangat Bushido yang menjadi prinsip hidup masyarakat Jepang. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.